teknis kita. Belum bisa connect. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma asrah sudurana bi faidil imani bik wa jamiri tawakkuli alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jamaah Marib Masjid Baitur Rahmah yang berbahagia, rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya pertama mohon maaf karena ada kendala koneksi di layar sehingga tidak bisa ditampilkan. Sudah saya siapkan PowerPoint-nya. Ya, ini qadarullah belum bisa connect, mungkin nanti bisa di set up ulang supaya bisa lancar ke depannya. Dan saya akan menyampaikan tema tentang fitnah dan petaka akhir zaman. Ini pegangannya buku dengan judul yang sama yang ditulis oleh Ustaz Abu Fathiyah Al-Adnani yang mungkin pernah ke sini. Kayaknya pernah ke sini. Sebagai upaya kita untuk mengokohkan sendi iman kita, khususnya rukun iman yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Sebagaimana kita pahami bersama jamaah sekalian bahwa hari kiamat dengan segala kedahsyatannya itu kaum muslimin rata-rata sudah mengerti, ya. Tetapi yang kurang, ya, sebagian itu kurang memperhatikan adalah asratu sa'ah, jadi pengantarnya, hal-hal yang mendahului sebelum kiamat tiba itu apa, apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya, ini kita kadang-kadang kurang perhatian. Sehingga kemudian iman kita kepada hari akhir ini kurang bisa apa mempengaruhi sikap hidup kita, perilaku hidup kita, langkah-langkah hidup kita menjadi kurang terhubungkan dengan iman kepada hari akhir, wabil khusus adalah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, peristiwa yang mengantarkan sebelum kiamat itu tiba. Nah, ada sebuah kitab yang sangat bagus yang memuat 2060 hadis yang diberi judul Mausu'ah Ahadisil Fitan wa Asratis Sa'ah, yaitu ensiklopedi hadis-hadis tentang fitnah dan petaka akhir zaman. Ternyata oleh para ulama sudah dikumpulkan sangat banyak, ada 2060 hadis yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman ini. Berarti kan banyak sekali, sangat banyak. Dan oleh mu'alifnya yaitu Dr. Hamam Abdurrahim Said dan Dr. Muhammad Hamam Abdurrahim, ini sudah ditakhrij hadisnya, semuanya makbul.
2060 itu hadisnya makbul semuanya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang hasan li ghairihi, ya. Pendek kata semua sudah diverifikasi keabsahan dari hadis-hadis ini. Nah, oleh karenanya kalau nanti saya sebutkan misalnya saya lupa menyampaikan derajat hadisnya, karena ini kita sedang memulai, akan mulai itu sepanjang saya mengambilnya dari ensiklopedia ini, maka insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kekuatan dalilnya, sehingga kita tinggal konsentrasi pada matannya saja, pada isinya, ya. Dan ini bisa didownload, ada 1060-an halaman. Bagi jenengan yang membutuhkannya, nanti bisa saya kirim kitabnya, ya, insya Allah mudah, ya, untuk kita mendapatkannya. Jadi ini pula yang menjadi rujukan saya dalam kajian ini seterusnya adalah berbicara kepada kitab Mausu'ah Ahadisil Fitan wa Asratis Sa'ah, yaitu ensiklopedi hadis-hadis yang membicarakan mengenai fitnah akhir zaman, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Ini memang bukan kitab lama, ini 1430-an Hijriah itu disusunnya, itu memasuki cetakan kedua. Jadi tahun itu masuk cetakan kedua. Ini termasuk kitab yang cukup laris, banyak diminati oleh para ulama, karena nggak repot-repot kita meneliti derajat hadisnya tentang tema yang sensitif ini, maksudnya tema yang sangat langka, ya, nanti kita sebutkan kelangkaannya di mana. Tetapi ternyata beliau berhasil mengumpulkan hadis yang sangat amat banyak, ya, untuk tema ini termasuk sangat banyak. Ya, kita bisa bayangkan misalnya untuk petunjuk Nabi berkaitan dengan sholat, maka Nabi hanya mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Tentang haji misalnya, Nabi katakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi simbol. Tetapi untuk bab tentang fitnah akhir zaman ini ternyata banyak sekali, ya, hadisnya sangat banyak, 2060 yang dikumpulkan oleh Ustaz kita, ya, Dr. Hamam dan Dr. Muhammad Hamam. Baik. Nah, tentang bab ini, di mana letak keunikan atau perhatian yang istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dibaca dalam Sahih Muslim nomor 5149, Kitab Fitnah dan Tanda Hari Kiamat. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa-apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Zaid. Maksudnya adalah Amru ibn Akhtab. Akhtab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Beliau, ini kalau ada kata shalla bina, ini kalau kita kajian fikihnya, kalau ada riwayat tentang bagaimana Nabi sholat, sahabat sholat, itu maksudnya adalah untuk bapak-bapaknya itu sholat berjamaah. Maksudnya sholat jamaah. Karena sholat jamaah itu mayoritasnya mewajibkan, hanya sedikit yang menyebut sunnah mu'akkadah. Mayoritasnya mewajibkan. Jadi kalau menyebut tentang sholat itu maksudnya sebagian besarnya adalah sholat berjamaah. Nah, sahabat ini yang bernama Amr bin Akhtab ini, kalau jenengan agak asing siapa beliau, beliau ini adalah sahabat Nabi yang diberi keistimewaan oleh Nabi untuk memeraba punggungnya untuk melihat tanda kenabian. Itulah sahabat yang bernama Amr bin Akhtab, ya. Beliau sahabat Ansor.
Beliau ikut perang bersama Nabi sebanyak 13 kali, ikut perang bersama Nabi. Jadi ini sahabat yang utama juga, ya. Nah, beliau menceritakan kami pernah sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika, yaitu sholat subuh berjamaah al-fajr. Wa sa'idal mimbar. Kemudian setelah selesai sholat subuh berjamaah, Nabi naik mimbar. Naik mimbar. Fa khotobana hatta hadaratid dhuhr. Kemudian beliau berkhutbah, beliau berceramah itu sampai masuk waktu duhur. Kalian bisa bayangkan itu. Mulainya kapan? Setelah subuh. Sampai kapan? Sampai masuk waktu duhur. Fanazala fasalla. Setelah sampai masuk duhur, maka kemudian Nabi ajak kita semuanya untuk sholat berjamaah. Sholat berarti sholat duhur berjamaah. Summa sa'idal mimbaro fa khotobana hatta hadaratil asru. Setelah itu Nabi lanjutkan khutbahnya, ceramahnya sampai masuk waktu asar. Ini subuh sampai asar. Summa nazala fasalla. Setelah itu kemudian kami semuanya sholat asar berjamaah. Summa sa'idal mimbar. Selesai sholat asar, naik lagi Nabi untuk ceramah lagi. Fakhotobana hatta ghurubatis syamsu, sampai dengan matahari terbenam. Ini ceramah Nabi yang saya tahu ceramah yang paling panjang. Jadi nggak bisa bayangkan khutbah Jumat saja Nabi sabdakan inna tula salatir rajuli wa kisara khutbatihi ma innatun min fikihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjangnya salat Jumat dan pendeknya khutbah itu menunjukkan dia itu paham terhadap agamanya, khatibnya ini. Nah, sunnahnya adalah khutbah pendek, sholat panjang. Cuma kita ini belum terbiasa. Jadi kan biasanya kalau imami apa ayatnya pakai apa? Surat apa? Al-Ahzab sama Al-Ghosiyah. Yang ya. Ya, itu sebenarnya kurang panjang itu. Dibandingkan dengan khutbahnya berapa? 20 menit kan? Terus kalau kita Al-Ahzab sama Al-Ghosiyah berapa menit itu? Paling maksimal 10 menit ya. Iya. Harusnya ambilnya itu kalau mau panjang ya Al-Jum'ah sama Al-Munafiqun. Itu kalau pakai itu mungkin bisa pulang semuanya nanti sebelum selesai. Ketahuan gitu katanya. Ya, padahal itu sunahnya Nabi ya begitu. Sama dengan subuh Jumat. Di sini sudah terbiasa itu. As-sajdah sama al-insan. Itu sunnahnya begitu. Nah, karena kita ini terbiasa kulhu ya, itu akhirnya panjang dikit mengeluh gitu. Ternyata apa? Pengen segera pulang karena apa? Pengen pergi ke kafe. Ke kafe 3 jam betah gitu. Masya Allah kayak gini-gini. Ini PR kita kayak gitu. Jadi Nabi itu, ini sahih Muslim ya. Ini sahih Muslim. Jadi anda usah dibahas tentang derajat hadisnya. Kita langsung pada fokus isinya kayak gitu. Nabi itu pernah khutbah dari habis sholat subuh sampai menjelang maghrib. Bayangkan itu. Belum pernah ada itu. Belum pernah ada kecuali tentang. Nah, apa sih yang disampaikan? Fa akhbarona bima kana wa bima huwa kain. Adapun isinya adalah menceritakan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Maksudnya adalah hubungannya dengan hari akhir. Nah, karena panjang seperti itu, sangat panjang dari subuh sampai dengan maghrib, akhirnya fa'alamuna ahfaduna.
yang paling banyak tahu di antara kami adalah yang paling banyak apalannya. Ya, karena enggak ada menulisnya, semuanya andalannya adalah hafalan. Jadi yang paling bagus hafalannya, maka dia yang paling banyak dapat ilmunya pada waktu itu, karena begitu panjangnya. Kalau hanya 10 menit pas Jumatan, semuanya bisa hafal. Itu sahabat Nabi itu dalam hafalannya luar biasa. Tapi kalau dari subuh sampai maghrib, bisa dibayangkan bagaimana apa namanya padatnya, isinya, panjangnya, banyaknya isinya itu. Ternyata isinya adalah berkaitan dengan asratus sa'ah, berkaitan dengan tanda-tanda apa yang akan terjadi setelah ini. Karena umat ini adalah umat akhir zaman, sehingga yang dibahas sampai menjelang hari kiamat itu bagaimana. Nah, maksudnya apa? Inilah menunjukkan betapa, kalau kita banding-gandingkan, maksudnya dalam konteks panjangnya penjelasan, tidak pernah Nabi itu menjelaskan sholat sampai seharian. Tidak pernah menjelaskan tentang sholat, tidak pernah sampai dari subuh sampai dengan maghrib. Menjelaskan tentang zakat, tidak pernah dari subuh sampai maghrib. Menjelaskan puasa, tidak pernah dari subuh sampai maghrib. Maksudnya dalam satu waktu. Ini urusannya asratus sa'ah, urusannya fitan, urusannya fitnah petaka akhir zaman itu sampai seperti itu. Maka wajar kalau kita ini menyisihkan waktu khusus untuk membahas tentang bab ini. Ya. Ini apa namanya posisinya. Pentingnya kita ini mengkaji bab tentang fitan dan asratus sa'ah ini. Baik. Nah, selanjutnya dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan beberapa buah hadis yang mendorong kaum muslimin supaya mempelajari hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Maksudnya jangan diabaikan, jangan dipandang remeh membahas tentang bab ini. Meskipun juga jangan semata-mata ini. Ya, makanya kalau saya sebelum sekali kan yang lainnya tidak membahas ini, jadi ini ya untuk apa pertanggungjawaban kita bahwa kita punya kepedulian untuk membahas bab ini. Nah, itu meskipun tidak sampai banyak. Nah, yang pertama hadis sahih Al-Bukhari nomor 3339 ada dalam kitab Perilaku Budi Pekerti yang terpuji, yaitu tentang tanda kenabian dalam Islam. Ini ada hadis dari riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Dia katakan begini, ta'allama ashabi al-khaira. Umumnya sahabat-sahabatku, maksudnya sahabat Nabi itu senangnya mempelajari tentang kebaikan. Fadilah-fadilah, yang keutamaan apa, pokoknya amal kebaikan itu yang paling banyak belajar tentang itu. Wa ta'allamtu asyarra. Adapun aku maksudnya siapa? Hudzaifah Ibnul Yaman, saya sukanya membahas tentang keburukan-keburukan. Nanti akan ada apa setelah ini? Ada kejadian buruk apa kira-kira setelah ini? Itu yang disukai pembahasannya itu adalah sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Dan setahu saya, ya memang hanya beliau dari banyak sahabat Nabi itu yang konsentrasinya itu membahas tentang fitnah, keburukan, ya, musibah besar, pokoknya yang sifatnya berbau negatif, kerusakan, kesedihan, ya, termasuk perpecahan, peperangan, ya, dan sebagainya, itu yang memang yang konsentrasinya sahabatnya bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, maksudnya jangan semuanya bahas ini semuanya nanti, ya. Tapi harus ada, tetapi jangan sampai semuanya gembrutuk bahas ini semuanya. Ya, karena ini juga tidak banyak sahabat Nabi yang concern dalam bab ini. Nah, ada dalam Sunan Abu Dawud nomor 3706, hadis ini hasan, dalam kitab Fitnah dan Peperangan Besar. Disebutkan dari sahabat
Subay ibn Khalid, dia katakan ataitu al-Kufata fi zamani futihat tustar. Subay ibn Khalid mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah pergi ke Kufah. Kufah itu satu kota di Irak, ya. Saat menaklukkan kota Tustar. Ada sebuah kota namanya Tustar. Ajlubu minha bigolan, disitulah tempatnya, ya, aku ini jual beli bigol, yaitu keledai. Fadakhaltu al-masjida, maka di kota Kufah itu aku masuk ke sebuah masjid. Ini ceritanya Subay ibn Khalid. Fa'idha sada'un minar rijali, ternyata di masjid itu sudah berkumpul banyak orang ketika masuk masjid. Masuknya ada, ternyata ada pengajian. Nah, kita sebut ada pengajian. Bukan cuma kumpul, tapi ada pengajian. Wa idza rajulun jalisun ta'rifu idza ra'aitahu annahu min rijali ahli Hijaz. Subay ibn Khalid itu kemudian melihat siapa sih orang yang ceramah di depan itu. Oh, semua kumpul, ada yang bicara di depan. Melihat tongkrongannya saja langsung apal nih. Subay ibn Khalid langsung tahu, ini pasti adalah orang dari Hijaz. Hijaz itu maksudnya Mekah Madinah. Ya, yang kita sebut sekarang Saudi, ya. Termasuk Yaman juga namanya Hijaz juga. Nah, ini ceritanya di Baghdad, di Kufah, di Irak, ya. Nah, jadi ternyata ini adalah orang dari Hijaz gitu. Nah, tapi Subay ibn Khalid ini tidak kenal siapa yang ceramah itu. Hanya tahu dia pasti orang Hijaz gitu. Qala kuntu man hadza fatajahhamani al-qaum. Maka dia tanya, siapa itu yang di depan itu siapa? Nah, mendengar pertanyaan gitu justru dipendeli ini. Ini Subay dipendeli ini. Karena apa? Kok malah tanya begitu? Ya. Akhirnya dibalik pertanyaannya. Qalu ama ta'rifu hadza? Masuk kamu tidak tahu siapa dia? Gimana kamu kok enggak ngerti siapa dia itu? Hadza Hudzaifah ibnul Yaman. Dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hudzaifah. Maka kemudian Hudzaifah mengatakan isi ceramahnya. Pertama, innan nasa kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Sungguh sahabat-sahabat Nabi itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarri. Adapun aku bertanya tentang keburukan-keburukan. Fa'ahdhaqahul qawmu bi'absarihim. Maka orang spontan langsung memperhatikan Hudzaifah dengan pandangan yang tajam. Apa ini kira-kira? Karena enggak biasa tumben bicara tentang keburukan. Biasanya bicara tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, petunjuk, berita. Isinya kebaikan, dorong supaya orang itu senang berbuat baik. Ini kok yang disampaikan mau temanya tentang keburukannya apa kira-kira? Jadi semuanya malah jadi perhatian. Ada apa ini? Ada berita apa? Setelah itu Hudzaifah mengatakan, inni aralladzi tungkirun. Aku tahu apa yang kalian cemaskan. Kayaknya pada berdebar-debar bawa berita apa ini? Karena isinya keburukan. Ada musibah apa? Ada kerusakan apa? Maka kemudian inni qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, araita hadzal khairal ladzi a'tana Allah ayakunu ba'dahu syarrun?
kama kana qablahu. Hudzaifah cerita, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebaikan. Banyak peperangan yang dimenangkan kaum muslimin, banyak ghanimah, banyak yang masuk Islam. Capaian dakwahnya menggembirakan. Hudzaifah langsung tanya, apa kebaikan ini akan seterusnya ya Rasulullah? Apakah setelah ini akan terus baik kondisi umat ini, atau nanti akhirnya buruk lagi seperti sebelumnya? Nah ini kalau kita mungkin gak tega nanya gitu ya, nanya kepada Nabi, kok ngomongkan apa namanya, terus nanti apakah bagus terus, apa nanti gak kemudian balik ke buruk lagi gitu. Ternyata apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah adalah qala na'am, iya, nanti setelah ini umat akan terjatuh ke dalam keburukan. Maksudnya keburukan di sini enggak disebutkan, tetapi kembali ke semula, maksudnya kembali ke keadaan yang kurang baik gitu. Setelah itu Hudzaifah bertanya, famal ismatu min dalika, kalau memang demikian ya Rasulullah, terus bagaimana cara kita membentengi diri supaya tidak terjatuh dalam keburukan itu? Maka jawaban Nabi sangat singkat. Nabi jawab, as-saif. Yaitu apa? Apa saif? Pedang. Jawabannya apa? Pedang. Ya berarti apa? Harus dilawan, jangan diem saja. Kalau ada yang melemahkan kaum muslimin, jangan diem saja. Simbolnya apa? As-saif. Ada di sini namanya Saifuddin? Ada? Ada namanya Saifuddin. Saifuddin pedangnya, pedangnya agama. Ya. Saif. Setelah itu Hudzaifah ini memang betul-betul berani bertanya yang negatif, itu berani sekali. Kita tidak tega, maksud Nabi ditanya yang buruk-buruk itu. Tapi Hudzaifah itu tega, itu tidak lepas dari qadarullah ya. Setelah itu Hudzaifah bertanya lagi, summa madza yakunu ya Rasulullah, setelah itu apa yang terjadi ya Rasulullah? Jadi tadi kan kondisi baik, nanti diramal akan buruk, lawan dengan saif. Setelah itu apa yang terjadi Rasulullah? Yang terjadi kata Nabi SAW, in kana lillahi khalifatun fil ardi fadroba dhahraka wa akhadha malaka fa'atihu. Jika Allah mempunyai khalifah di muka bumi, lalu khalifah itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu, fa'atihu, maka taatilah dia. Taatilah dia. Wa illa famut wa anta adun bijidli syajaratin. Kalau kamu enggak bisa mentaati, dalam keadaan kamu itu dizalimi, dipukul, disiksa, hartamu dirampas oleh khalifahnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kamu enggak tahan, enggak bisa mentaati, maka matilah kamu dalam keadaan adun bijidli syajaratin, yaitu dalam keadaan menggigit akar pohon. Maksudnya adalah menepi, menjauh, mengasingkan diri, bahasa gampangnya begitu, sampai mati. Kalau apa tadi? Kalau ada khalifah yang memukul kamu, menyiksa kamu, melukai kamu, dan mengambil hartamu, yaitu lillahi khalifatun fil ardi, khalifahnya Allah di muka bumi.
Nah ini siapa ini Pak? Nah, ini kan nanti kalau dijelaskan menjadi politis nanti. Makanya ya saya hanya sampaikan begitu saja supaya enggak dibilang nanti mempolitisir hadis Nabi. Ya, tetapi yang ditanya oleh Hudzaifah ini merupakan urutan tahapan. Maka ini banyak orang yang mencoba untuk menerjemahkan, oh ini berarti yang periode pertama itu kebaikan itu sampai kapan? Ada yang mengatakan sampai khalifah yang keempat atau kelima. Kebaikan dari itu. Bertahan kebaikan itu Nabi wafat, diganti khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut ke khalifah siapa Bu? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jeda sedikit, kembali ke cucunya khalifah yang kedua yaitu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala. Nah, setelah itu keburukan. Ini kebanyakan begitu. Mufasir kebanyakan menerjemahkan mulainya ke syar tadi, keburukan itu adalah setelah sepeninggalnya khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Tetapi nama ini kan namanya juga analisa. Maksudnya adalah pemahaman. Apakah betul begitu? Wallahu ta'ala a'lam gitu. Nah, nanti kalau dilanjutkan ada juga khalifah yang cemerlang di zamannya Daulah Abbasiyah, di Turki Utsmani, Daulah apa Khilafah Utsmaniyah, nanti panjang itu bisa dibahasnya. Tetapi yang penting bukan kita ngarani, bukan kita menuduh, bukan kita itu memastikan zamannya mulai tahun berapa, itu urusannya ahli sejarah, ahli sirah. Tetapi kalau kita kembali kepada dalilnya, yang kita pentingkan adalah tahapannya saja. Tahapannya setelah mencapai kegemilangan maka akan runtuh, jatuh. Nasihat Nabi apa? Saif. Gitu saja, tidak banyak. Saif, obatnya apa? Pedang. Setelah itu gimana? Setelah itu kamu akan menjumpai khalifah yang dolim. Dolimnya apa? Dua tandanya, yaitu apa? Menyiksa fisik, dilukai, disiksa, mungkin dibunuh dan sebagainya. Kemudian apa? Merampas harta. Kejahatannya dua kayak gitu. Dua kejahatan jelas kayak gitu. Oleh Nabi suruh apa? Fa'atihu, taati dia. Nah ini nanti kalau di politisir bisa kemana-mana ini. Ya. Emangnya kita selamanya dibunuh? Enggak. Emangnya hak kita dirampas? Enggak. Kok enggak mau taat? Nah, nanti begitu. Digeret-geret begitu nanti kalau pakai politis ya begitu. Makanya saya enggak masuk ke sana. Ya masuknya adalah tahapannya itu. Setelah itu apa? Dua pilihannya. Taati. Enggak mau taat? Boleh. Itu apa? Menyingkir. Menjauh. Sampai mati. Bawa mati. Ini Hudzaifah ini enggak puas juga, masih tanya terus. Qultu summa madza? Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Setelah itu Nabi sabdakan, "Tsumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa nar." Maka setelah itu akan keluar yang namanya dajjal. Dajjal ini yaitu ma'ahu nahrun wa nar. Bersamanya itu adalah sungai dan api. Nah, ini sudah habis waktunya. Ya. Jadi air dan api, simbolnya kebalikannya, air dan api itu dua yang berlawanan. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa khutta wizruhu. Siapa yang masuk ke dalam apinya dajjal itu, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan hapuslah dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa khutta ajruhu. Tapi siapa yang malah masuk ke dalam airnya atau sungainya dajjal itu, malah kemudian dia terkena beban dosa dan hapuslah pahala-pahalanya. Setelah itu
Hudzaifah tidak berhenti bertanya, masih bertanya satu lagi. Summa madza ya Rasulullah? Setelah itu apa yang terjadi ya Rasulullah? Kalau Dajjal sudah keluar dengan fitnah yang mengerikan seperti itu, karena dibalik-balik ya, api membuat kita selamat, air membuat kita ini celaka. Kalau itu yang dipegang sama Dajjal, kayak begitu, betapa sulitnya kita membuat pilihan. Kalau kita enggak ngerti ilmunya, kita pakai nafsu kita, air lebih baik daripada api. Kita ikut airnya itu. Kayak gitu kira-kira. Itu cobaannya nanti seperti itu. Setelah itu apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah sabdakan tsumma hiya qiyamus sa'ah. Setelah itu maka terjadilah yang namanya hari kiamat. Ini hadisnya sangat panjang, panjang sekali hadisnya. Ini belum selesai. Hadisnya ini belum selesai. Nah, oleh karenanya semoga kita masih bisa connect karena sebulan sekali dan emang tidak perlu banyak-banyak kita apa namanya ingatkan kembali tema-tema seperti ini supaya jangan sampai kita menyepelekan apa penyegaran pendalaman kita tentang iman kepada hari akhir, khususnya yang kita kurang itu pengantar menuju tegaknya hari kiamat. Sekedar demikian, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Baik, karena waktunya sudah masuk waktu isya, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.